Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan simak langsung sekali daripada saudari Ika daripada Indonesia. Jadi beliau mengambil ayat daripada Lauhah Sami Effendi pada saat dulu. Ini asal. Okey. Cara baca dia. Dedi, Hatif, Kana, Hayran, Fi, Sabil. Dedi, Hatif, Kana, Hayran, Fi, Sabil. Maksud dia Allahuakbar. Saya tak berapa ada terjemahan bahasa Inggeris pun saya pun tak berapa faham sangat. Mungkin next time aku ya. Kalau ada saya dapat, saya akan letak di komen kalau saya dapat. Okey, jadi ini kita tarik kepada apa? Kepada Lauhah Sami Effendi yang terakhir. Panel yang terakhir, nombor 12. Okay, jadi kembali kepada tulisan Ika, saudari Ika ini. Jadi kita tengok dahulu dari segi hurufnya. Mungkin sedikit besar. Okay. Huruf dan ni. Kita kurangkan sedikit ke sini. Contohnya ke sini. Bila sampai sini, jangan bulatnya besar. Kita terus patahkan ke situ. Okay, contohnya ke sini. Jadi dia tidak bulat macam ini, nampak bulat ni besar. Ini bulat kecil ya. Okey, sepanjangnya. Boleh kita bakal ke sini. Ini satu titik. Ekor sama dengan ni, lebih kurang. Okey. Ya, dan ni. Yang ni pun sama, dia agak bulat besar sangat. Tapi kita patahkan sikit. Sini. Dan ini pun terlalu melengkung. Kurangkan lengkungan dia, yang ni, macam batunggal. Terus naik. Ada lengkungan di sini. Kemudian di situ. Di sini lurus. Okay. Kita berhenti sebenarnya di sini. Oh, ini pun terlalu terbawah. Okay. Berhenti di sini. Jadi, kita letak mata pen ni. Separuh ni. Sini. Kita panjangkan sikit. Okay. Okay. Di sini pun silap juga. Kawasan di sini, kena nampak dia punya garis lurus ni. Haa ni, di sini. Okay, dia seorang macam ni. Kita nak nampak ni lurus ni. Haa ni, di sini. Lurus, di sini. Kalau kurang, kita panjangkan sikit lagi. Okay. Okay, baru simak. Okay, di sini dia. Dia tidak besar, dia macam ni. Terlalu melengkung. Okay, kemudian. Ya. Mungkin besarkan sikit lagi. Okay. Kita besarkan sedikit. Di sini pun kena sedikit nipis. Sedikit nipis. Ada perbezaan di sini atas sini. Turun sedikit. Dan kita perhatikan. Ini ujung. Dia tidak sampai ujung. Itu. Dia di sini, dia terlalu awal kita pusing ni. Kita pusing ni lengkung di ujung sikit. Jadi dari sini sampai ke sini dia agak lurus. Ada sikit lengkung lah, tapi lebih kepada lurus. Macam permulaan huruf dal. Tapi pendek sahaja. Baik. Sampai di ujung baru kita pusing. Sampai di sini, kalau boleh kita angkat ni supaya tidak terlanggar, tidak terlebih. Supaya kita nak sentuh hujung ni dengan atas ni. Okey, itu. Jadi kalau titik mata dalam ni dia macam persegi. Dan yang ni dia turun ni. Dia turun. Jadi macam cakap ada yang sama, ada yang rata, ada yang turun. Kalau kita tengok sampai ini dia buat turun. Jadi yang ni kita tancap sikit. Okey, tak ada ni. Ya, faham. Dia macam sama yang ni dengan ini sebenarnya. Sama ya. Macam permulaan batu tunggal. Terus ni. Sebenarnya kat sini ini tebal. Sambungan ni tengah terlalu tebal. Macam kita sambung huruf batu tunggal sahaja. Okey. Jadi kepala dia okey.
dia ini dia terlalu turunnya terlalu banyak, terlalu banyak. Kerana kita naikkan sikit lagi, naikkan sikit. Jadi dia tidak turun, dia masih lagi turun di sini. Sebab di sini memang dia turun, tetapi turunnya tidak banyak. Sini masih ada sikit malam, pas sini. Okey, Chiron ni, ini dia turun ya, sepatutnya dia naik. Kemudian naik sikit. Ni, naik agak sedikit. Dia naik sikit. Kemudian baru dia turun. Sepanjang 5 detik. Ni 5 detik. Turun sepanjang 1 detik. Kemudian, tengah-tengah di sini. Okay. Mungkin dia start di sini lah. Tapi nak tunjuk di mana dia keluar. Sampai di sini. Dia seolah-olah bersama dengan roh tunggal. Dia suatu pasir lagi. Dia naik sikit lagi. Naik sikit lagi. Sini mesti satu. 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 Ini kita tekan naik. Ini turun. Nah, nah. Turun lagi. Okay. Yang lain okey. Yang lain ikutnya tangkai ini. Yang ini terlalu besar, terlalu besar. Ini pun kalau kita tengok, ini 3. Lepas terus ini, 2. Lepas terus ini. Kerana sedikit, turun sedikit lagi. Besarkan sedikit lagi. V-nya kepala ni bagus, tapi yang ini kita macam tu. Ini turun lagi sikit. Cuma yang ini dia nampak turun ni, nampak turun. Sepatutnya kalau kita tarik panjang macam ni, dia akan naik, dia akan naik ke atas sedikit. Sebab konsep ni bila semakin ke kiri, dia semakin turun. Macam sabi ni, dia akan turun. Jadi kalau yang ni, kalau kita kata boleh di sini, dia akan turun. Konsep ni kita jadi kepala V-nya macam ni. Kalau tengok sini, dia tidak terlalu panjang sangat kan? Dia tak sampai macam ni, sampai 2 titik kan? Dia tidak sampai 2 titik kan? Kena ingat naik ke atas. Okey, dan ni tengah sabil. Kalau tengok yang ni, dia selalu melengkung lagi dia tu. Sebab kita kena susun dia. Satu garis. Satu.
satu setengah, dua. Okay, itu mana? Satu, dua. Okay, dia punya gigi ni. Dia bentuk macam ni. Dia turun macam ni. Ha, dia. Dia betul-betul tebal. Ha, okay. Dan yang ni pun terlalu rendah. Patut ni kita dari sini atas sikit. Ha, gitu. Jadi macam mana nak tahu kalau kita kita ni turun. Turun dekat tebal sikit. Okay, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Setelah titik di atas ni. Ha, kita berhenti di sini. Jadi kita buat dalam sini. Ha, sama juga dekat sini mesti nampak lurus ni. Okay, di sini kita nampak jelas. Dia tidak macam ini, kita nampak dia berdiri terus. Tak nampak dia berdiri terus kat sini. Nah, lengkung ni dia tidak sama dengan lengkung ni. Ha, dia ada perbezaan lengkung dalam hujung ni dengan ni. Tak sama. Jadi kita tengok balik kepada contoh. Ha, tengok tak sama untuk hujung ni dengan dalam hujung. Kalau dalam tunggal mungkin sama. Kita tengok balik. Okay, yang kedua. Dari segi baris, pasal ni jaga lah. Dari segi bentuknya, ya, macam Mizan ni, kejap, begini, tidak begini. Jadi kalau Mizan itu, bentuk. Okay. Kemudian, naik sedikit. Okay. Sedikit naik. Sini boleh isi satu. Di sini ada pergerakan begini. Okay. Di sini tebal, di sini nipis. Kalau nak letak mip, pada Mizan ni, jadi, kita ada mati ni. Satu, dua, tiga. Segitiga. Kalau kita tutup dengan bentuk segitiga ni, dia berada di dalam. Okay, macam bentuk segitiga. Nah, cuma kalau kita banyak perhatikan, penulis sepatnya ada macam-macam bentuk matinya. Cangkuk ni ataupun apa, zafar. Zafar ni. Kalau tengok dalam contoh tu, dia lagi condong. Gitu. Seolah-olah sini satu titik. Macam mana? Dari segi titik pun, kena titiknya macam ni. Ini macam titik nasah. Jadi titiknya dia segi empat tepat. Segi empat tepatnya bukan segi empat sama, segi empat tepat. Kalau nasah itu belakang tepat kan. Kalau ini dia bukan belakang tepat, dia panjang sedikit. Sini, sini. Bermula macam gigi sin, biasa. Dan yang terakhir lah, bila kita tiru ni, kita cuba tiru seperti sama seperti nyamasan. Kita tiru sama seperti nyamasan. Contohnya nyamasan ada tanwin ataupun fathah ini. Ini tak ada, mungkin dah kena besarkan sedikit ke. Ataupun dari segi kedudukan, kalau kita tengok dekat sini, ni fa ni, dia di bawah lam ni, ya, agak-agak satu titik setengah ni. Tapi ini nampak dah sama tinggi. Sama tinggi, jadi cuba kita tiru sehampir yang mungkin dengan contoh. Jangan kita ubah, jangan kita ubah. Maksudnya kita ikut saja susunan, baris. Misalnya ada tanda mat. Sini mungkin ruang ini lagi tinggi lagi sikit. Kita tinggal sini. Ya, sebab ini dah satu paling ke sini. Sedangkan di sini nunnya ada lagi satu titik setengah. Jadi kita boleh besarkan sikit lagi. Mungkin boleh kita cubakan dengan kita fotokopi. Kemudian kita buat garis. Kita buat garis. Kita ambil kertas lain. Kita jiplak tarian ni. Ikut kedudukan. Kita buat juga garis. Pada yang kita nak tulis tu. Jadi kedudukan tidak terlalu. Okey, sekian. Selamat.